Sobat BPJT, ngomongin soal jalan tol, ternyata ada salah satu jalan tol di Indonesia yang bisa terhubung menuju ke luar negeri loh sobat. Trip kali ini melakukan perjalanan dari tol Pekanbaru Dumai dan bisa lanjut ke negara tetangga yakni Malaysia dengan beberapa waktu perjalanan. Dari kota Pekanbaru, pengendara bisa langsung menuju ke kota Dumai dengan melewati jalan tol Pekanbaru Dumai yang kurang lebih ditempuh sekitar 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Nantinya, pengendara dapat keluar menuju gerbang tol Dumai dan langsung mengambil arah ke pelabuhan penyeberangan internasional Dumai sekitar 30 menit perjalanan. Di pelabuhan internasional Dumai maupun pelabuhan internasional Malacca City, petugas imigrasi akan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan ya sobat. Untuk pengendara yang akan berwisata ke negeri jiran tersebut, wajib membawa kelengkapan dokumen perjalanan seperti paspor ya. Kendaraan juga dapat diparkir di pelabuhan penyeberangan internasional Dumai. Sesampainya di pelabuhan internasional Dumai, dapat membeli tiket kapal feri secara on the spot untuk menyeberang ke pelabuhan internasional Malacca City selama 2 hingga 3 jam perjalanan. Untuk jadwal kapalnya sendiri, selalu ada setiap harinya dari Senin hingga Minggu sobat, dengan jam keberangkatan pagi hari dari kota Dumai dan siang hari jika dari kota Malacca. Nah, jadi kapan nih rencana mencoba trip ke Malaysia lewat jalan tol Pekanbaru Dumai? Ini tunggu ya ceritanya.